dan mohonlah kepada Allah semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita seperti ini, Allah mempertemukan hati kita sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan indahnya hidup dengan cinta karena Allah. Dan semoga hidup kita di dunia yang dengan hiruk pikuk dunia, kebiar dunia, gemerlap dunia, semoga Allah menitipkan kepada kita kerinduan kepada akhirat, sehingga sebesar apapun kebiar dunia tidak akan menjadikan kita terlena. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang sadar bahwa sadar yang sesungguhnya bahwa dunia ini adalah bukan tempat tinggal kita sejati, tapi ini tempat kita untuk berbekal. Semuanya yakin sebetulnya kalau kita ini akan meninggalkan dunia, kita akan mati. Semuanya sadar kalau kita akan mati. Kalau bicara tentang kematian, kita semua akan mati. Semua menyadari kalau kita akan mati. Akan tapi kadang perilaku kita ini seperti orang yang tidak akan mati. Perilaku kita seperti orang yang tidak akan mati. Ada kehidupan yang panjang di sepanjang alam penantian, yaitu alam barzah. Di dalamnya ada siksa, di dalamnya juga ada nikmat. Yang panjang sepanjang kita menanti dunia ini, sebelum dihancurkan oleh Allah, hingga nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Dan semua dari kita akan bangkit sesuai dengan amal yang kita lakukan saat ini. Jika orang-orang seperti Anda ini, yang sering berkumpul dalam kebaikan, melakukan kebaikan, menjaga hidup Anda dari berbuat zalim, menjauhkan dari kezaliman, menjauhkan dari kemaksiatan, maka di saat Anda berpindah dari alam dunia ini, yang mungkin waktu di dunia Anda dengan segala kenikmatan, ternyata Anda meninggalkan dunia bukan meninggalkan kenikmatan yang Allah berikan, justru Anda akan menemukan kenikmatan yang lebih dahsyat lagi di alam barzah, karena Anda orang baik. Belum lagi nanti di saat dibangkitkan di padang mahsyar, Anda bukan orang yang susah. Biarpun dikatakan bahwasanya hari kiamat adalah dengan dahsyatnya, orang pada kebingungan, orang pada ketakutan, akan tetapi bagi ahli iman itu adalah seperti perjalanan biasa saja. Bahkan dikatakan bahwa bagi perindu ridho Allah, pecinta Nabi Muhammad, orang-orang bertakwa dan beriman itu, dia akan melewati padang mahsyar yang katanya puluhan ribu tahun, akan melewati padang mahsyar laksana atau sebagaikan, yakni sesingkat antar waktu zuhur dengan asar. Jadi dia tidak akan merasakan semua yang selama ini kita dengar, dahsyatnya padang mahsyar. Bahkan kalau seandainya kiamat tiba yang kita mendengar berita tentang kiamat, gunung akan dihamburkan, berterbangan, bumi hancur, segala macam dahsyatnya itu semuanya, Anda selagi punya iman tidak akan menemui itu semua. Karena apa? Sebelum adanya dahsyatnya hari kiamat itu, orang-orang beriman sudah terlebih dahulu dicabut nyawanya oleh Allah. Allah akan mengirim angin sejuk yang masuk ke rumah-rumah ahli iman, kemudian ahli iman meninggal dunia sehingga tidak menemukan dahsyatnya hari kiamat. Ahli iman enak terus. Kemudian jauh-jauh dari sebelum adanya itu semuanya, orang yang beriman dengan sesungguhnya punya ketakwaan, hidupnya pun akan enak di dunia. Enggak punya permusuhan, enggak punya dendam, dengki pun segera dipangkas, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Itulah hakikat makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik di dunia itu apa sih? Mungkin orang memahami bahasa yang baik di dunia dapat rezeki, dapat harta yang cukup, ya bisa saja begitu.
Tapi alangkah banyaknya orang yang diberi oleh Allah kekayaan melimpah tapi tersiksa hidupnya. Gersang, tamaknya menguasainya. Biarpun dia katanya kaya raya tapi lebih tersiksa daripada si fakir. Maka belum hasanah. Bisa jadi dunia yang diberikan ternyata tidak menjadikan dia bahagia. Bahagianya sesaat di generasi dia saja. Ternyata harta dipegang sang anak-anak sengsara. Karena anak berbuat jahat maksiat karena kekayaan orang tua. Itu pun juga bukan hasanah. Atau kekayaan diberikan kepada seseorang ternyata dengan kekayaannya dia banyak bermaksiat. Maka ternyata itu kekayaan juga bukan hasanah. Akan tetapi makna hasanah di dunia bisa saja itu kekayaan yang menjadikan anda kaya di akhirat. Bisa jadi itu adalah tahta yang menjadikan anda juga punya tahta tinggi di akhirat. Itu baru fid dunya hasanah. Hasanah di dunia akan menjadikan hasanah di akhirat. Maka fahami hai hamba Allah, siapapun yang Allah beri karunia di dunia itu sebetulnya itu mukaddimah karunia di akhirat kalau orang faham. Dan itu akan menjadikan nikmat di akhirat kalau dia mensyukuri. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu adalah dengan menggunakan semuanya untuk akhirat. Baik. Pada malam hari ini kita akan membahas perjalanan kita. Supaya kita berbenah diri saat ini. Telah banyak nasihat bagaimana agar kita tidak berantem dengan saudara. Karena itu menyakitkan. Rebutan waris menyakitkan. Bukan saja di dunia juga di akhirat. Kemudian zalim antara suami istri. Kemudian benci dendam yang menguasai hati kita. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang menghantarkan kepada kehancuran nanti di akhirat. Akan tetapi, bagaimana agar kita mudah memahami apa yang sudah kita terima kemarin? Ilmu membersihkan hati agar kita tidak punya dendam. Ilmu lapang hati agar kita memaafkan orang. Ilmu bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Ilmu bagaimana mendidik anak sudah kita dapat kemarin itu. Bagaimana rumah tangga yang indah dan seterusnya. Akan tapi kalau kuncinya belum kita pegang, itu semua hanya seperti dongeng. Kuncinya kata Imam Haddad, anggap saja kita ini orang paling badung. Nasihat sudah masuk tapi kok gak berubah, kok masih begitu-begitu saja, ini bagaimana ini? Hadir pengajian juga masih juga terus, akan tapi kenapa kok sama suami masih nyelekit kalau ngomong? Hadir pengajian tampak khusyuk, tapi kenapa sama istri kok masih zalim? Hadir pengajian juga rutin, akan tapi kenapa sama saudara masih berpikir tentang ngambil hak warisnya, rebutan waris, ada apa itu semuanya? Apakah kurang ilmunya? Ilmu sudah ada, akan tapi kenapa kok kita masih seperti itu? Kalau memang kita seperti itu, berarti kita ini orang bandel. Maka dengar Imam Haddad rahimahullah ta'ala, jika ada orang susah diberi nasihat, diberi nasihat faham tapi kayak enggak faham. Kalau orang dinasihati enggak faham-faham, maka nasihat yang paling dahsyat bagi dia adalah ingatkan kematian. Suruh berpikir tentang kehidupan setelah kehidupan ini. Dan sungguh yang namanya kematian itu sesuatu yang sangat diyakini oleh hamba Allah, tapi cara kita menanggapi seperti orang yang tidak pernah yakin kematian tiba. Kalau ditanya kamu bakal mati, bakal mati, tapi perilaku kita kayak orang gak mati-mati. Dan orang bertakwa itu yang sesungguhnya, selama ini kan kita dengar tentang ketakwaan, menjalankan perintah, menjalankan, itu terlalu global memang, betul nas seperti itu definisinya, besar global, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Akan tapi kami coba menghadirkan firman Allah yang semuanya sudah hafal, akan kita cermati sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, sampai nanti kita pada kesadaran bahwasanya kunci keselamatan kita adalah kalau kita senantiasa ingat kehidupan di akhirat nanti. Surat Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Alif Lam Mim. Ini huruf qata'ah, huruf. Ini Alif Lam Mim ini yang tahu maknanya hanya Allah. Adanya
permulaan surat semacam ini Alif Lam Mim, ini justru menunjukkan bahwasanya Al-Quran memang bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang ngarang, nggak akan mungkin ada Alif Lam Mim. Sebab apa? Bakal diprotes orang Arab, oleh orang Arab. Apa artinya Alif Lam Mim? Nanti orang akan mengatakan, wah Muhammad ngelantur nih, ngomong apa ini Alif Lam Mim. Dan memang Nabi Muhammad hanya nerima wahyu. Maka muncul Alif Lam Mim, orang Arab pun bingung apa itu Alif Lam Mim. Yang jelas itu adalah firman Allah, yang tahu maknanya hanya Allah. Baik. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu Alkitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Lihat, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Semua kebenaran. Dan makna Al-Quran itu telah disampaikan oleh para ulama, ceramah kita. Ustadz yang menyampaikan ceramah, ilmu yang disampaikan ustadz itu adalah menjelaskan isi Al-Quran. Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, pasti benar. Termasuk yang dijelaskan para ulama, ulama itu tidak lain menjelaskan daripada isi Al-Quran, cuma dengan bahasa-bahasa beliau-beliau para ulama, dikemas dengan bahasa ceramah yang ringan. Sebab semua kebenaran yang disampaikan para ulama tidak mungkin dianggap benar kecuali memang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang kita bicarakan di majelis tentang bagaimana kita merangi kedengkian, kebencian, membangun cinta, hidup yang indah, itu semua diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, Al-Qurra itu Quran seperti dongeng. Orang-orang Arab mengatakan Al-Quran asatirul awalin, dongeng orang-orang dulu. Jadi ada orang mendengar Al-Quran hanya sekedar ya untuk ya pelengkap saja di laptop, di aplikasi. Al-Quran pun juga ya sekedar punya mushaf, tanda kalau orang muslim. Bahkan di mobilnya pun dipasang Al-Quran biar tahu kalau dia muslim, bukan ingin dibaca. Nah, dzalikal kitab, kitab Al-Quran itu adalah hudan, akan menjadi petunjuk. Lil muttaqina, bagi orang yang bertakwa. Kita sudah pernah dengar definisi takwa, setiap khatib Jumat selalu berwasiat takwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah dan larangan. Ya. Akan tapi kalau kita membaca di ayat ini aja penjelentrehan, biar segera dirasa. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Oh, di situ. Orang bertakwa yang pertama adalah cirinya dia iman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Bicara tentang gaib ini adalah sebetulnya bagian daripada pembahasan akidah yang sangat penting, sekaligus kami informasikan. Selama ini kita belajar ilmu akidah, mengenal sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, sifat-sifat wajib dan seterusnya. Dan itu sudah kita hadirkan juga dalam bentuk buku tentang mengenal sifat-sifat Allah. Akan tapi yang jarang adalah akidah lanjutan. Sehingga kami hadirkan satu buku yang berjudul Sam'iyat. Sam'iyat itu adalah berbicara tentang hal-hal yang gaib. Bagaimana sih kita beriman kepada yang gaib? Rumus iman kepada yang gaib. Gaib itu berita yang kita tidak pernah melihat dengan mata kita, tidak pernah dengar langsung, tidak pernah kita rasakan dengan indera kita. Cuman hanya berita yang kita dengar tentang sesuatu yang telah terjadi, sudah lama dan kita tidak melihatnya, tengah terjadi tapi kita tidak tahu, atau yang akan terjadi. Itu gaib semuanya. Kita itu dari tanah. Kita dari Nabi Adam, Adam min turab. Kita tidak tahu waktu penciptaannya. Tapi kita percaya karena diberitakan dalam Al-Quran gaib, hal yang gaib. Jadi gaib itu bukan sesuatu yang di masa yang akan datang saja. Yang lalu juga dikatakan gaib. Cuman kaidahnya beriman kepada gaib itu karena berita itu ada. Cara beriman kepada yang gaib adalah
Berita tentang yang gaib itu harus memenuhi dua syarat. Diberitakan oleh Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberitakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Selain itu enggak ada berita yang gaib dari selain itu. Hanya Allah memberitakan di Al-Quran dan berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya tidak ada berita yang gaib. Maka kalau sudah Al-Quran menyebut tentang kisah-kisah orang terdahulu, orang Tsamud, orang Ad, orang Madyan, kaum Madyan, suku Madyan dan seterusnya, diberitakan Al-Quran ada. Atau diberitakan oleh Al-Quran atau hadis Nabi tentang nanti setelah kehidupan kita akan mati, ada alam barzah, kehidupan di alam barzah, neraka disodorkan, nikmat surga juga disodorkan bagi orang yang beriman, hingga dibangkitkan saat hari kiamat. Dan begitu dah saatnya hari kiamat, sampai namanya pun banyak, ada Al-Qari'ah, As-Sa'ah, Kiamah, ini macam-macam. Nah ini yang beritakan Al-Quran. Ini sekelumit, nanti mohon semua menelaah satu buku kami, itu buku yang terpenting sebenarnya hanya di buku timahnya. Sehingga dengan keimanan inilah orang kuat. Jangan gampang percaya dengan berita. Bagaimana hadir majelis berbulan-bulan masih percaya ada Nyi Roro Kidul? Ini bagaimana? Mentang-mentang orang dekat Tulungagung Trenggalek. Yang anehnya lagi, orangnya meninggal dunia karena dia cari pesugihan, cari mbahnya di ngantru dadi ketek. Kok ada keyakinan begini? Ini bagaimana ini? Siapa yang beritakan begitu? Nah ini kami dengar berita di sini. Kalau orang enggak baik, orang menyekutukan Allah, meninggal dunia dapat siksa di alam barzah. Lah kok jalan-jalan ke Ngujang? Mohon maaf saudara-saudari kami di Ngujang yang punya keyakinan semacam ini, kami hanya meluruskan bagi ahli iman. Kalau orang punya yang menuhankan selain Allah, lain cerita. Ini kami berbicara dengan saudara-saudara kami yang bertuhan hanya Allah. Betul, ada keyakinan baik dadi ketek ning Ujang wonten kan? Lah kok masih dibahas ini? Kami mendengar, makanya kami perlu bahas. Kalau memang orang itu urusan dengan pesugihan, mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, mengabdikan diri kepada setan dan sebagainya, maka dia keluar dari iman, dia repot dengan siksanya. Maka bagi siapapun yang hidupnya dengan itu semuanya, ayo tobat. Kita berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebenarnya masalah keyakinan-keyakinan ini harus dijelaskan dengan cara ada disiplin ilmunya. Baik, jadi kalau ternyata ada jelmaan-jelmaan, memang diizinkan jin menjelma. Jin menjelma jadi apa dan sebagainya. Memang di negeri kita ini paling kaya yang unik. Tidak tahu di tempat lain ada. Kita punya gendru, wekomel, wekombel, demit, kuntilanak, doyul, nyerokitul, nyiblorong, ketek putih. Wah, selengkap ada di Indonesia. Nah ini, padahal kisah doyul itu adalah kisahnya siapa? Tetangga yang iri. Mau bilang, wah sebetulnya kan tidak senang tetangganya kaya. Nah, ini kan orang ngiri, kalau pejabat kan enak dituduh korupsi. Ini orang kaya, tapi enggak pejabat, gimana ini? Wah kaya, wah aku pernah lihat di depan rumahnya ada nongkrong ketek putih, kera putih, ada duyul dan sebagainya. Itu adalah kedengkian-kedengkian yang muncul memfitnah saudaranya, melakukan kehinaan. Nah, kalaupun Anda mendengar orang yang meyakini yang demikian itu, yuk kita tarik dengan halus, bukan untuk Anda caci maki dan Anda olok-olok. Karena ini urusan yang gaib. Berita yang gaib enggak boleh semua orang bisa bercerita. Gaib ada rambu-rambunya. Ya, Allah menciptakan jin dan jin diizinkan oleh Allah untuk menjelma. Sampai kadang-kadang, mohon maaf, ini membangun keyakinan ini penting supaya tidak salah. Ada orang ketabrak kereta api, rohnya gentayangan.
Bagaimana ada roh kentayangan ini? Kalau dia orang baik, apalagi dia sebenarnya mau kunjung ibundanya, ketabrak kereta api, kan mati mulia, mati husnul khatimah, kok gentayangan? Langsung dia mendapatkan kenikmatan. Terlihat di dunia dia bersimbah darah, tapi pada hakikatnya dia adalah mulia, karena dia ketabrak, karena dia ingin melakukan kebaikan. Oh, ada orang jahat, kemudian matinya terbunuh. Matinya, kenapain begitu? Lah ya sudah, kalau memang orang jahat melakukan, kok sudah meninggal dunia, dia akan sibuk dengan urusan seksanya. Kenapa harus nuntut pakai baju merah, nuntut di mall? Ini kan karena senang sama sinetron. Ini adalah membangun keimanan itu penting. Kita harus benar beriman itu. Keyakinan-keyakinan selama ini kita dengar di masyarakat. Kalau seandainya itu adalah kadang-kadang perlu diluruskan, bukan untuk kita caci maki, meluruskan. Ada rambu-rambu keimanan. Mungkin ada orang melihat, saya melihat sesuatu di sana. Oh, bisa saja setan atau jin menjelma. Sebab jin diizinkan Allah menjelma. Pada zaman Nabi sendiri ada. Waktu orang kafir Quraisy Mekah ingin menghabisi baginda Nabi, mereka bermusyawarah, belum ketemu judulnya. Usulan dari Abu Jahal bahwasanya untuk membunuh Nabi Muhammad, untuk membunuh mereka, untuk membunuh Nabi Muhammad, Abu Jahal punya ide. Biar keluarga Nabi Muhammad tidak bisa menuntut, maka 12 kabilah yang ada di Arab mengirim perwakilan satu-satu. Dan nanti semuanya ini yang ngeroyok Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad meninggal, gak ada yang bisa menuntut. Kenapa? Musuhnya semua kabilah. Usulan Abu Jahal ini langsung diiyakan oleh Asy-Syaikhun Najdi. Orang tua berjenggot mengatakan itu ide yang paling cerdas. Setelah itu orang itu tidak ada. Siapakah ini? Disebutkan dalam riwayat, itu adalah jin yang menjelma. Nah, kita bisa mungkin menemukan di hari ini jin menjelma, diksana menjelma. Cuman permasalahannya apa? Bukan mungkin tidak mungkinnya jin menjelma, tapi permasalahannya adalah yang cerita ini loh sering bohong. Banyak kebohongan ngaku ngelihat. Bukan masalah menjelma tidak menjelmanya. Menjelma bisa. Nah, maksud kami apa? Kita mau membenahi urusan keyakinan-keyakinan ini. Sudah Anda lupa kan ada. Nyibli blorong ini. Kalau bekerja ingin kaya pergi ke pasar jualan sayur. Memang sayur saya ikat harganya cuma 2.500. Tapi kalau Anda bos sayur satu truk kan jadi duitnya banyak. Jadi enggak usah Anda berurusan dengan yang demikian. Anda mau diajak pergi ke gunung mana untuk mencari kekayaan dan sebagainya, tidak. Yang mengayakan adalah Allah. Kemudian sisi lainnya justru yang kami bidik sisi ini. Jangan Anda menuduh orang urusan dengan pesugihan. Ini kadang-kadang dunia pertuyulan ini kan dunia hasud sebetulnya itu. Karena di kampung kita yang kaya dia, kebunnya banyak. Tiba-tiba dulu beli bendi. Dulu-dulu. Bendi itu adalah dokar antik itu ya. Bendi itu. Kalau sudah punya bendi, bisa bilang punya tuyul dia itu. Ini orang hasud ya. Memang kebunnya banyak dan dia pintar nabung dan sebagainya. Rajin berkebun. Nah, itu baik. Beriman ibadah yang baik. Kami singgung ini karena khaib itu adalah itulah. Bagaimana tentang kisah kubur? Disebutkan oleh baginda Nabi. Siksa kubur? Disebutkan baginda Nabi. Nikmat kubur? Disebutkan baginda Nabi. Disebutkan dalam Al-Quran. Ini jelas. Hari dibangkitkan. Wanufiqa fisur, ditiupkan sangkakala yang kedua. Bangkit orang manusia. Disebutkan. Nanti di barang pasar? Disebutkan. Ini masalah keimanan. Jadi kita perlu menata keyakinan-keyakinan kita ini, jangan sampai ada menuduh orang gentayangan rohnya. Kan sedih anak cucunya dibilang bahmu rohnya gentayangan, tidak diterima. Ini kan gak enak banget ini. Cuman kadang kita itu latahnya kita, gara-gara ada tabrakan, langsung rohnya gentayangan dan sebagainya. Tidak. Semenjak seorang hamba dicabut nyawanya, dia sudah pindah ke alam. Namanya alam barzah. Alam barzah bukan di sini, bukan di dalam tanah itu. Alam nanti Anda akan menemukannya. Sudah tidak tahu di mana tempatnya. Allah alam, Allah yang maha tahu. Ada alam barzah. Begitu juga nanti surga dan neraka, ada alam yang berbeda di alam akhirat. Baik, ayo kita benahi keyakinan kita.
Saudara-saudari kita yang ada di Laut Selatan sana, tentu harus dikuatkan keimanannya. Karena arus atau satu tradisi, itu ada tulisan, minta tolonglah kepada penguasa Laut Selatan. Siapa penguasa Laut Selatan? Allah Jalla Jalaluh seharusnya. Cuma di saat diarahkan kepada selain Allah, itu menjadi bermasalah. Anda pernah melihat tulisan semacam itu? Ingat, ini bukan babnya mencaci dan mengolok, akan tapi kita ingin meluruskan saudara-saudara kita. Kalau ada orang menuhankan penguasa Laut Selatan selain Allah, itu urusan dia. Anda pun tidak boleh mencaci dan mengolok mereka. Akan tapi kami berbicara dengan saudara-saudara kami, seorang yang beriman. Terus pesugihan-pesugihan. Nah ini. Sampai suatu kita pernah mendengar berita, yaitu suatu ketika, wah, orang itu punya pesugihan. Kalau bapaknya meninggal dunia, coba kamu pergi ke tempat itu. Biar jadi monyet. Maka nanti kalau ada monyet yang melihat kepada kamu, itu berarti mbahmu. Kan gak enak banget. Padahal monyetnya ngelihat timun yang dipegang oleh dia. Atau ngelihat ada tasnya itu nongol kayak kue begitu. Monyet macar udah, aduh mbahku. Kan gak enak. Dan memang kami baca ini supaya kita membenahi akidah, itu penting. Itu monyet-monyet beneran sudah. Itu monyet, bukan jelmaan dari mbah-mbah kita. Kok gimana mbah-mbah kita itu? Jadi ini ya. Minul bil ghaibi. Akan tapi kami tekankan ghaib di sini adalah kehidupan setelah kehidupan di dunia. Maka ghaib itu luas maknanya. Maka Anda harus yakin betul bahasanya, setelah kehidupan di dunia ada kehidupan nanti. Maka kami ingatkan kepada semua yang Allah beri kekayaan contohnya. Anda akan meninggalkan kekayaan itu. Kalau tidak Anda ditinggalkan, maka kekayaan meninggalkan Anda. Maka menjadilah Anda orang cerdas. Makanya berkenaan tentang gaib ini, urusannya dengan orang cerdas. Baginda Nabi menyebutkan ayun nasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Siapakah orang yang paling cerdas? Para sahabat Nabi mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Apa dijawab oleh baginda Nabi? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang cerdas adalah yang sering mengingat kehidupan setelah kehidupan di dunia, setelah mati. Menyiapkan kalau aku mati nanti di alam barzah bagaimana. Kalau aku punya urusan dengan saudaraku di alam barzah, aku akan tersiksa. Jika waris ini belum segera aku beresi, aku akan tersiksa. Jika silaturahmiku masih terputus, aku akan tersiksa. Jika aku masih durhaka pada orang tua, aku akan tersiksa. Jika aku masih dolim pada tanggaku, aku tersiksa. Jika aku dolim pada istriku, aku akan tersiksa. Merenung begitu. Maka sampai sebagian mengatakan kunci hidup indahmu adalah kalau kamu ingat mati. Maka kalau orang ingat akibat setelah kematian, maka hidup akan benar. Dikisahkan sahabat Nabi, untuk rumus sederhana, bagaimana sih rumusnya, kok gampang banget kalau ada seruan kebaikan, kamu langsung melakukan. Jika ada larangan, kamu berhenti. Beliau mengatakan bahwa, aku hadirkan akhirat dengan sesungguhnya. Jika ada larangan, aku bayangkan ada neraka di depan mata. Kuatkan keimanan tentang adanya neraka. Kalau gambarannya begini, ada seorang laki-laki yang na'udzubillah dengan syahwatnya yang bergolak, dan dia sudah biasa berzina, enggak takut Allah, berzina, mabuk zina. Ada berita, ada orang kaya raya telah menyiapkan, atau satu raja menyiapkan wanita cantik dan minuman keras termahal terbagus. Wah, dia terpesona, ngiler dia. Dia datang daftar dia. Kemudian di perempuannya tampak di etalase begitu, tuh perempuan. Oh, senang dia karena dia hobi zina, ngelihat perempuan cantik, ada minuman keras di dalamnya. Wah, senang dia. Pezina dia, syahwat dia tinggi. Diizinkan, ini free, gratis buat kamu. Oh, senang dia. Cuma apa? Di situ enggak lama, cuma 3 jam saja. Oh, enggak apa-apa, 3 jam. Cuma setelah kamu 3 jam di situ, kamu harus masuk kamar sebelahnya. Dia tanya, di sebelahnya kamar apa? Ada. Kamu pengen tahu, kan ditutup. Saya pengen tahu, kan pintunya ditutup. Dibuka pintunya.
Kamar sebelahnya di sana rupanya pada ada api yang berkobar, bara. Kemudian di depannya ada 3 orang. Apa itu? Setelah 3 jam di sini, 3 orang ini akan memegang kamu dan kamu akan dilempar ke sana. Tuh lihat orangnya keker. Kau tidak akan bisa melawan. Mulai kamu masuk 3 jam selesai, kamu akan diangkat dilempar ke sana. Ditanya lagi, kamu masih pengen masuk ke 3 jam sini? Nah, suatu tidak. Semangatnya sudah hilang, nafsunya tadi sudah hilang. Karena pembayangin, habis menikmati 3 jam, akan dilempar ke bara. Begitulah orang punya keimanan kepada hari akhir yang kuat, susah melakukan kemaksiatan. Kapan dia ingin melakukan dosa, ingat, ini akan menjadikan sebab aku sengsara nanti di neraka. Mana mungkin dia akan zalim kepada saudaranya. Mana mungkin dia akan, dia selalu makanya mengasah keyakinan kita terus. Dan makanya perlu kita diingatkan terus, kita sering lupa. Kalau orang selalu mengingat kematian, mustahil dia bisa berbuat zalim pada saudaranya. Belum lagi ketahuilah berbuat zalim tidak indah, kezaliman dan kezaliman, hidup akan berantakan. Makanya mari kita semuanya berpikir, ini bil ghaibi. Bil ghaibi, beriman pada orang yang ghaib itu terus kita asah. Ada kehidupan setelah kehidupan, seksa neraka, seksa apa di alam barzah, mengerikan. Yang bisa menolong hanya amal kita. Kalau punya amal baik akan tertolong di alam barzah, kalau tidak punya amal baik akan tersiksa. Sepanjang alam penantian hingga dibangkitkan di padang mahsyar pun dia tersiksa. Wahai hamba yang sudah hadir di majelis mulia, ayo sempurnakan perjalananmu. Jangan sampai ilmu akhirat hanya di otak saja, mari kita sadari dengan hati kita. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang selamat setelah mati, mati setelah mati kita di alam barzah, dan di alam barzah kita dimuliakan, itulah cita-cita mulia. Maka pastikan Anda tidak zalim kepada suami, hai para istri. Pastikan Anda tidak zalim kepada istri, hai para suami. Kalau ada yang berbuat zalim, segera bertobat. Biarpun itu istrimu, kalau sudah mati kau belum minta maaf, maka ketika itu akan jadi hukuman nanti. Maka mengerikan dengan saudara. Kadang orang tertipu dia. Oh, amal baiknya terus dilakukan, tapi dia berebut waris. Ini sudah pernah kita bahas, rebutan waris, putus asa persaudaraan. Maka pemantapannya ya ini, iman dengan yang ghaib. Maka kalau orang keimanannya kepada yang ghaib itu kuat, maka Al-Quran berarti bagi dia. Dengar petuah Al-Quran ini, larangan mudah meninggalkannya. Yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Ghaib, penekannya ghaib sebetulnya. Kita bisa hadirkan perjalanan kita. Kita semua akan mati loh ya. Kami berbicara mati, semoga panjang umur semuanya. Kita akan mati. Bagaimana kisah kematian kita? Kalau kita mati beruntung di ruang tengah, yang suaranya lantang enggak bisa lagi bersuara. Pakai baju pun enggak bisa, mandi enggak bisa dimandikan oleh orang. Ayo dimandikan, habis itu disolati, dimandikan, dikenakan baju pun, baju mahal yang kita beli di luar negeri pun gak bisa dipakai, diganti dengan kain yang seragam semua, fakir miskin sama kain kafan tuh dia. Setelah dikafani pun, biarpun kita pakai wasiat, pakai materai tempel 10 yang isinya anakku tercinta, istriku tercinta, kalau abah wafat nanti tolong biar abah di kamar ini ya, jangan dikeluarin, gak dianggap, tidak berlaku, padahal kita bangun sendiri rumah gitu. Dunia yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa. Sampai dikatakan bahwa kalau seandainya mayat itu punya gigi emas, giginya emas, kemudian meninggal, kalau ahli warisnya tidak terima, boleh dicopot itu gigi, karena itu bukan miliknya dia. Gigi bukan dari bagian jasadnya, tambahan diambil dari hartanya, dijadikan gigi emas. Kalau keluarganya enggak terima, enggak, itu warisan saya, copot. Bukan harus dicopot ya, kalau sudah meninggal punya gigi emas ya biarin saja, masa tega banget itu ahli warisnya. Anggap saja ahli warisnya sudah enggak, copot, itu milikku, memang boleh dicopot. Kan memang bukan milik kita, begitulah kita kalau mati. Makanya kalau Anda diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah di dunia, kalau tidak Anda bawa ke akhirat, Anda tidak cerdas betul, kata Nabi tadi. Kita tahu begitu mahalnya permata. Kalau kita punya permata,
berlian, permata, perhiasan yang kita ambil dari dalam laut, kita bawa ke daratan, kita jual ke kota, kita menjadi orang kaya raya. Kehidupan kita jadi mudah. Ini ceritanya ada orang pergi ke laut, nyelam dia, ngumpulin permata dapat, dia ngerti ini harganya mahal. Saya bawa ke kota, saya kaya raya. Sementara di kota ada anaknya yang nunggu, keluarganya nunggu, utangnya banyak, segala macam. Dan dia perlu dengan permata ini. Setelah dikumpulin, dibungkus, tak taunya apa, taruh di situ, ditinggal di pinggir pantai. Kira-kira apa pendapatmu, wahai orang yang senang duit? Bahlul dia. Dia tidak cerdas. Bagaimana permata ditinggal, enggak dibawa, enggak berguna di sana. Sebab balik ke kota, melarat masih. Maka kita bisa mengatakan, oh dia bodoh dia, enggak cerdas. Bawa. Jangan kalau pernah nangkep ikan, capek-capek nangkep ikan ke laut sana, bernelak berlayar sampai dapat ikan di pinggir pantai, dibungkus ikannya rapi-rapi, setelah itu pulang enggak dibawa. Apa kata istrinya? Ayah ini bodoh banget. Yang bilang bodoh istrinya. Kita nunggu ya. Kenapa kok kita tidak membodohkan diri kita sendiri yang mengumpulkan harta di dunia dengan jerih payah kita meres keringat banting tulang, ternyata tidak pernah kita gunakan untuk Allah. Meninggal dunia tidak dibawa. Apakah kita tidak membodohkan diri kita sendiri? Meninggal di alam barzah enggak menemukan hartanya di dunia, bisa saja diperebutkan oleh anak. Makanya hei orang kaya, jadilah anda orang kaya di akhirat. Dermakan rezeki, gunakan untuk kebaikan. Ya, anak pikirkan untuk kehidupan mereka. Akan tapi anda pun harus memikirkan diri anda. Belum tentu anak anda memikirkan anda. Akan tapi kalau anda mendidik anak anda yang baik dan benar, ya, ia akan ingat. Akan tapi jangan menggantungkan amal, menggantungkan keselamatan anda dengan anak anda. Berbuatlah untuk diri, dengan diri anda sendiri. Maka dalam irama memakmurkan akhirat, maka kami seru di mana-mana. Dan banyak orang kaya raya terlena. Setelah diingatkan, mereka bersyukur. Karena apa? Selama ini dia terlena. Dia punya kekayaan akan ditinggal. Setelah diingatkan, mereka ingin membawa kekayaannya. Sehingga kami seru dimanapun kami berada. Ayo kita buat yang abadi. Membuat pesantren, membuat masjid, membuat program kemuliaan. Biarpun kita sudah mati, kita tidak bisa sholat lagi, tidak bisa baca Al-Quran lagi. Ternyata pahala sholat, pahala Al-Quran terus mengalir. Beruntung hamba-hamba yang telah ikut andil di dalam pembangunan pondok pesantren seperti ini. Beruntung kelihatannya sudah meninggal dunia, sudah enggak sholat lagi. Tapi semua pahala yang ada di sini akan mengalir. Ayo menjadi orang cerdas. Apapun, ini bisa saja masjid yang kita dirikan. Sekarang tanyakan diri anda sendiri. Anda cari uang, cari payah, mana tabungan anda? Kan begitu. Kadang musola kecil di kampung kita tidak pernah kita perhatikan. Bersama ini juga kami dalam irama memakmurkan akhirat, menguatkan keyakinan kepada yang gaib, tolong pedulilah kepada madrasah-madrasah diniyah di kampung-kampung. Kami selalu ingatkan itu, bukan hanya urusan al-bahjah, oh tidak. Madrasah diniyah yang mengajari orang sholat, makmurkan kembali. Anda keluarkan rezeki anda, pastikan setiap anda mendapatkan rezeki, anda sisihkan untuk memakmurkan itu tempat. Hari ini banyak madrasah diniyah di kampung-kampung cat yang enggak karu-karuan, mejanya patah kaki. Kemudian apalagi, Masya Allah, kendeng turun enggak bisa dinaikkan lagi. Enggak peduli, sementara penduduknya orang-orang kaya. Semuanya kalau nyekolahkan anaknya di luar dengan biaya puluhan juta enggak ada masalah. Tapi giliran nyekolahkan anaknya di madrasah diniyah, 5.000 rupiah bayar, katanya kemahalan. Ini model apa? Dan juga bersama ini juga dalam irama kita ingat yang gaib, kami ingatkan di mana anak-anak anda. Anak anda akan anda jadikan anak apa? Anak dunia atau anak dunia akhirat, kan begitu? Maka orang cerdas akan merindukan anaknya untuk selamat di akhirat karena beriman. Dan sepertinya tidak ada ke orang tua yang ngomong begini nih, wahai anakku, yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu kamu mati masuk neraka juga enggak apa-apa. Ada yang begitu? Ibu ngomong gitu? Tidak. Enggak ada orang ngomong begitu. Semua merindukan anaknya selamat di akhirat. Kami sampaikan seperti ini karena ini 4 bulan lagi anak-anak kita. Ada yang SD masuk SMA, SMP, SMA masuk SMA. Ini harus membuat perubahan
di saat anak-anak mau naik kelas itu, mau kita kemana anak-anak kita, mau kita hantarkan kemana? Gak ada orang tua yang berkata, wahai anakku yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu kamu masuk neraka, gak apa-apa, gak ada. Semua orang tua merindukan nak, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kamu harus sukses. Tapi ingat, terpenting lagi sukses di akhirat. Sukses di akhirat. Maka bersama penguatan keyakinan pada yang ghaib akhirat, bagaimana urusanmu dengan anakmu? Di mana mereka sekolah? Di mana mereka mengaji? Gurunya siapa? Jangan sampai bapak ibunya rajin sujud-sujud, ibadah-ibadah-ibadah, anaknya tidak dikenalkan kepada Allah. Anaknya masuk neraka, enggak terima dia masuk neraka. Dia menuntut, ya Allah, dan ini terjadi nanti. Aku masuk neraka karena bapak ibuku terlalu rajin ibadah, enggak pernah ngurusi aku. Aku hanya dikasih duit, kasih mobil nih. Dengan mobil kok aku pergi kemana saja, bisa zina, mabuk, segala macam. Dikasih duit, aku melakukan banyak kemaksiatan. Ibuku umroh, haji, sujud, rukuk. Diseret ibu itu ke neraka, hati-hati. Gara-gara salah mendidik anak. Maka bersama ini kami ingatkan, ada pondok pesantren. Hari ini beda dengan zaman dulu. Mari kita rindukan anak kita ke pondok pesantren. Aman di sana, lingkungannya terbatas, bukan lingkungan bebas. Kalaupun ada anak-anak kali pondok pesantren, ya terbatas itu saja. Kalau sudah di luar kan liar. Bukan berarti yang di luar tidak bisa baik, tidak. Akan tapi di luar bahaya, mengerikan. Alhamdulillah hari ini banyak pondok pesantren, bukan seperti zaman masa kecil kita. Kita masih ingat cari pondok kecil itu susah, anak-anak susah. Dan Allah Maha Kasih, bersama perkembangan zaman yang seperti ini, ternyata ada kemudahan pondok-pondok pesantren dengan fasilitas-fasilitas yang cukup. Maka pastikan Anda rindukan anak Anda ke pondok pesantren, ya Allah. Masukkan ke taman surga. Setelah itu apa? Di pondok pesantren, lihat. Anak Anda akan menjadikan Anda kaya. Sholat tahajud mereka, sholat jamaah mereka, Al-Quran yang mereka baca, belajar mereka, itu semua akan menjadi pahala untuk Anda, wahai para orang tua. Anda kaya, Anda beruntung dengan anak-anak seperti itu. Nah ini masalah lingkungan. Ada yang mengatakan, wah terlalu padat. Oh tidak, saya pengen anak saya jadi dokter, boleh. Anda kok melalui pondok pesantren jadi dokter. Kita juga banyak anak-anak santri kita yang hari ini sudah, ada yang sudah selesai ngambil kedokteran dan seterusnya ada. Dan kita juga ingin mencetak jenderal juga pada akhirnya nanti, boleh. Tapi basicnya, dasarnya harus kenal agama, kenal Allah, ahli sujud. Bayangkan kalau Anda mengenal seorang dokter, ahli dokter bedah, bedah saraf, itu kalau menjalankan operasi itu 8 jam, 9 jam. Wah, bisa stres itu. Ada seorang dokter spesialis bedah, habis ngoperasi pasien, 9 jam, Alhamdulillah, telepon uminya, umi sayang, ada apa nak? Kami lagi telah ngoperasi umi, selesai Alhamdulillah, cuman mohon maaf umi, biasanya saya menyelesaikan 5 juz Al-Quran, cuman hari ini hanya dapat 3 juz. Karena apa? Perawatnya masih baru, jadi saya banyak ngomong dengan perawat. Itu anak Anda ngoperasi dengan hafalan Al-Qurannya. Apakah enggak senang punya anak seperti itu? Bisa jadi dokter. Kenapa Anda tidak merindukan anak Anda semacam itu? Dan bersama ini juga Alhamdulillah kiai-kiai habaib-habaib buat pondok-pondok di mana-mana. Khusus Al-Bahjah juga ada di Blitar, ada di Tulungagung, ada di mana-mana. Kita rindu untuk itu. Jadi kemudian ada pondok pesantren para ulama-ulama yang ada di kanan. Kalau pondok-pondok besar kita lihat dari mulai dari Ngunut, Kediri, Lerboyo, dan sampai ke Langitan sana, Daruwah wa Da'wah dan seterusnya. Banyak pondok-pondok luar biasa. Jadi tolong rindukan anak-anak Anda ke pondok pesantren. Sampai mereka masuk pondok pesantren. Ada masalah biaya kadang-kadang. Saya ajak diskusi aja. Ada bicara tentang biaya. Biayanya mahal. Mahal. Kalau sekolah SMP di luar mah gratis. Oke. Kalau hitung-hitungan duit, kami yakin Anda lebih pintar dari saya kayaknya. Ayo hitung-hitungan. Coba sedikit cerdas hitung-hitungan. Yang katanya mahal. Anak Anda sekolah di luar, SMP. Biasanya kalau sudah SMP itu minta motor sendiri. Numpang sudah malu dia. Naik sepeda bilang ketinggalan zaman. Dia minta motor. Berapa harga motor? 2 juta. 2 juta kan?
Itu dulu zaman kita, 1700 tahun 70, tahun 85. Sekarang kalau 2 juta motornya jalannya ke belakang. Ada 10 juta minimal. Oke. Okay. Pakai air sungai sebelah itu bisa jalan? Enggak bisa, pakai bensin. Bensinnya 1 liter, enggak bisa pilih bensin setengah liter. Berapa bensin 1 liter? 6.000 kan? Berapa? Oh ini tahu anda apa ini anda 10 baik 10.000 itu nggak mungkin beli setengah liter 1 liter itu pun kadang-kadang mengkol ke kanan gitu tambah jadi 2 liter kadang baik hitung-hitungan bu coba. Kemudian hari ini minta uang saku uang jajan ibu kasih 3.000 ya ini dikembalikan sudah buat ibu saja ibu yang sekolah. Mau beli apa dapat apa dia. Anggap 5.000, 10.000, Anda hitung sendiri kali per bulan. Belum lagi zaman modern gini, handphone. Anda kasih pisang untuk menghibur hatinya. Dilempar kemana itu? Harus handphone beneran. Handphone itu sudah handphone yang model-model begini yang bisa macam-macam, yang bisa pokoknya yang mempercepat kerusakannya. Bikin dia cepat rusak. Handphone biasa enggak mau dia. Handphone berapa Anda tahu? 300.000. Pada juta sudah 2 juta udah mahal ya 2 juta anggap saya lah katanya 2 juta ini kalau kemahalan tawar nanti kan dia beliau yang tanggung jawab nombokin dia 2 juta suruh pakai numpang wifi tetangga marah-marah memang suruh di sini terus Pak kita kan jalan pakai pulsa ada lagi malam habis maghrib mau belajar lapar ke food nggak dituruti, nggak mau belajar. Ayo, mau apa? Mau hitung-hitungan lah. Apalagi itu kalau anaknya pinter. Kalau nggak pinter, ngambil sendiri. Kadang-kadang orang tua kok pelit amat ya. Ini untuk kemuliaan anak-anak. Sehingga kalau diambil itu nggak sadar. Padahal habisnya lebih banyak. Ambil kalau di rumah ada unit tiktok beli. Ibunya belanja, ikut belanja segala macam deh pokoknya. Belum lagi, mohon maaf akhlak. Lingkungannya tidak terbatas bergaul dengan siapa saja belum lagi handphonenya ibadahnya, sholatnya, wallah alam baik, ini adalah yang harus jadi gambaran bagi anda agar anda merindukan anak anda untuk masuk pondok pesantren baik, kemudian ada yang berkata setelah itu sebab datang ke tempat ini tidak boleh ada yang kecewa semuanya pulang adalah dengan penuh kebanggaan bahwasanya saya akan selamat yang kedua ada yang berkata aduh anak saya sudah tidak mungkin mau masuk pondok, sudah kuliah, sudah begini, kita mendengar pondok, aduh, enggak mah, pondok enggak bisa nih, oke. Ingat wahai ibu bapak yang soleh-solehah. Kalau memang putra putrimu sudah terlanjur gede, telat Anda mengenalkan mereka ke pondok pesantren, jasadnya Anda bisa Anda tarik ke pondok untuk belajar agama, untuk belajar apa namanya, kebaikan, maka ketahuilah pondokkan hatinya ini mungkin jarang disampaikan oleh para pembimbing kami sampaikan pondokkan hatinya bagaimana agar hatinya mondok bisa bermacam-macam cara anda ajari mereka untuk dekat dengan pondok dengan hatinya mungkin sederhana kalau kami buat contoh begini kalau anda waktu anak anda kuliah di Malang anda kirimi berapa wahai ibu dengan ukuran anda berapa 1 juta oke okay. Jika Anda setiap bulan ngirim 1 juta rupiah kepada dia, tolong tambahi 200.000. Tambahi, sayang, Umi nambah 200. Dia akan bertanya, untuk apa Umi, ayah, untuk apa? 200.000, kau cari pondok. Ini ada pondok, terserah pondok siapa. Pondok Al-Bahjah, kayak atau Darul Wadda'wah, kayak atau Darul Hadis, atau Darul... Itu banyak, pondok-pondok, di mana? Ini rekening pondok, tolong sayang. Setiap Umi kirim 200 yang kau kirim ke sana. Kenapa? Biar kamu berkah, kamu sambung dengan kebaikan, sehingga semua yang terjadi di pondok sana kebaikan yang ngalir ke kamu, sehingga belajarmu nanti lebih mudah, kau dekat pada Allah. Dihibur dengan semacam itu. Lihat, Anda kirim pertama kali 200 yang akan dikirimkan ke pondok. Bulan kedua Anda kirim lagi 1.200.000 yang kirim pondok. Habis apa tanda transfernya dikirim kepada Anda.
Ketika pun demikian, keempat coba Anda uji, balik lagi 1 juta. Apa kata anak? Umi, mana 200-nya untuk pondok? Umi lupa ya, dia yang mengingatkan. Berarti hatinya sudah kecantol dengan pondok pesantren. Bermacam-macam cara, mungkin setelah pulang ke rumah, Anda tugasi dia, sayang, Umi mau ngirim sesuatu, kirimkan ke pondok sayangnya. Ada beras, ada ini, untuk apa? Biar berkah kita, nak. Memang kita tidak di pondok, nak, tapi kita harus mendapatkan bagian kemuliaan pondok. Begitu terus kita himbau. Kenapa? Mempersiapkan jika tiba-tiba anak Anda sukses, Anda tidak atau bisa jadi anak Anda menjadi orang terkaya di Jawa Timur. Duh, karena dari kecil sudah Anda didik begitu, dia menjadi orang kaya yang senang berbuat baik. Coba kalau tidak pernah Anda kenalkan dengan kebaikan, dia kaya raya, tidak pernah peduli itu apa. Pesantren, no, apaan itu? Cari duit, duit sendiri, capek sendiri kok. Ngapain saya bagi-bagi? Nggak bisa. Cuman dari awal sudah Anda kenalkan, dia menjadi orang kaya, bahkan menjadi pejabat pun, dia akan mengerti. Kebiasaan yang diajarkan olehmu itu harus aku lanjutkan. Selamatlah dia. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah ada hamba Allah yang punya anak. Anaknya innalillah, na'udzubillah. Wah, badung, bandel, enggak sholat, mabuk, segala macam. Wah, tapi ibunya kok menghadiri tempat mulia. Setiap ada berita tentang anak soleh, dia nangis. Cuman anaknya sudah enggak bisa dinasehati. Bahkan dinasehati malah, wah, lebih serem lagi dia. Dinasehati lagi bisa apa? Anumir, wah, di dekat menagama susah. Apalagi kita transfer duit lebih, suruh ngirim ke pondok, malah hilang, enggak dikirim. Bagaimana dengan orang begitu? Lihat. Langsung ambil pertolongan dari Allah seperti Allah janjikan. Hei hamba yang punya anak semacam itu, Anda tidak boleh putus asa. Allah memberikan jalan kepada kita untuk sampai kepada Allah. Paling tidak menggugurkan Anda daripada dosa karena telah salah mendidik anak. Bagaimana? Berbuatlah baiklah Anda kepada anak-anaknya hamba Allah. Bantu pesantren. Makmurkan pesantren. Anda akan mendapatkan janji Allah. Allah berjanji melalui lisan baginda Nabi. Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu nolong orang. Kalau kita nolong anaknya orang, Allah akan tolong anak kita. Pertama paling tidak dengan kerinduan semacam itulah Allah akan menjadikan kita, Allah mengampuni dosa kita. Yang pertama, yang kedua, karena kita nyesal itu aduh dosa, pasti aku keseret nanti. Pasti keseret, iya, karena kita telah tidak mendidik dengan benar. Cuman saya pengen tobat, dia tidak seret gimana? Lakukan semacam ini, tanda penyesalan, sehingga kita menjadikan orang baik. Kita mencetak ulama, mencetak ustaz, anak yang badung bandel, tapi dia mencetak ustaz, akan terhapus dosa-dosanya. Lebih dari itu apa? Janji Allah, kalau kita nolong anaknya orang, Allah akan tolong anak kita. Tinggal nunggu saja, dia akan kembali kepada Allah, nunggu waktunya. Bisa jadi setelah kita meninggal dunia, di masa tuanya nanti, dia akan kembali ke jalan Allah. Kenapa? Sudah kita daftarkan dengan kebaikan. Ini kelompok orang yang ketiga, yang anaknya badung bandel, jangan sampai Anda putus asa. Tinggal orang yang keempat ini. Enggak boleh ada yang kecewa. Siapa mereka? Enggak punya anak. Jadi masuk majelis ini pulang harus ada buahnya. Yang enggak punya anak bagaimana ini? Aduh, itu enak banget punya anak, anaknya alim, saya tidak punya anak. Eh, hamba Allah, kalau Anda tidak punya anak, jadikan gelar tidak punya anak hanya di dunia saja, tapi Anda di akhirat harus kaya raya. Itu para penuntut ilmu, mereka calon ulama-ulama Rasulullah. Anda biayai mereka, Anda urusi mereka, maka ketahuilah kebaikan-kebaikannya akan mengalir kepada Anda. Memang terlihat di dunia Anda tidak punya anak, tapi di akhirat mereka jadi anak-anak Anda. Banyak orang-orang ahli surga tidak punya anak di dunia, tapi kaya di akhirat. Siapakah beliau? Sayyidat Aisyah. Sayyidat Aisyah tidak punya anak, tapi anak-anak didiknya luar biasa, murid-muridnya dari para sahabat. Siapa lagi? Imam Nawawi. Sampai hari ini terus mengalir pahalanya. Maka jangan sampai di dunia sudah tidak punya anak, hartanya melimpah, kaya raya, meninggal hartanya enggak kebawa, enggak punya anak didik. Masya Allah, kasihan banget itu orang. Akan tapi Anda yang tidak punya anak kaya raya, berapa banyak harta Anda, jadikan harta Anda adalah untuk selamat di akhirat. Gunakan untuk mendidik umat Nabi Muhammad. Meninggal dunia, dia ternyata anak-anak itu akan menjadi anaknya. Menjadi selamat nanti di akhirat. Inilah ghaib yang kami hadirkan.
Kemudian yukimuna salata mimma razaqnahum yunfikun, ya, menjalankan salat itu ibadah pribadi. Jadi orang beriman pengin selamat, ibadah pribadi harus dong, jangan hanya dakwah-dakwah saja tapi kepada Allah tidak dekat. Tahajud di tengah malam, duhaan, zikir, kemudian yang kemarin yunfikun ya tadi, peduli dengan orang lain insyaallah. Ini adalah singkat tentang tafsir tadi apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kami hubungkan dengan kebutuhan kita saat ini. Ingat, sebentar lagi pendaftaran. Al-Bahjah sudah pembukaan pendaftaran, tapi masih ada yang lainnya, sekolah-sekolah yang lain, tolong akidah yang benar. Akidah anak Anda, kalau Anda ingin mondokkan anak Anda, ini harus ada rambu-rambu. Pastikan bahwasanya pesantren tersebut adalah pesantren yang menganut akidah Ahli Sunnati wal Jamaati al-Asy'ariyati. Ditandai dengan diajarkan sifat 20 Allah wujud kitam maka mukhalafatu hawatisi dan seterusnya. Itu saja. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jaziran kami hanturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memasuki segmen tanya jawab. Dari jamaah laki-laki satu pertanyaan dan dari jamaah perempuan satu pertanyaan yang diawali dengan salam dan salawat. Terlebih dahulu dari jamaah laki-laki kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau meminta pertanyaan kepada Buya Yahya. Begini pertanyaannya Buya. Kita kan pada tahun ini adalah tahun-tahun politik di mana kita sebagai warga negara yang baik diwajibkan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik juga. Tapi pada kenyataannya bagaimana cara kita untuk memilih pemimpin yang baik itu Buya? Karena sejatinya kita tidak mengenal dari semua pemimpin itu, misalkan bukan tetangga kita, dan pemimpin-pemimpin yang ada itu di framing di televisi atau di media massa yang lain itu semua sama baiknya. Seperti misalkan semua pro kepada pesantren, program-programnya itu juga pro kepada rakyat miskin, misalkan seperti itu. Sedangkan kita itu tidak mengenal semua dari pemimpin-pemimpin kita itu. Bagaimana cara untuk memilih pemimpin kita itu Buya? Apakah kita perlu istiqoroh atau menghitung kancing baju, mungkin seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah Anda harus memilih di antara yang baik, pilih yang terbaik. Jika di antara yang tidak baik, yang paling tidak membahayakan, kan begitu? Sebab di dalam perkumpulan kaum muslimin wajib adanya pemimpin, wajib adanya pemimpin, disepakati oleh ulama semua pemimpin harus ada. Kalau tidak ada pemimpin, berantakan, perang parekrik, perang saudara segala macam dan sebagainya, harus ada pemimpin. Maka pilih di antara yang baik, yang terbaik. Tadi katanya baik, baik, baik kan? Yang terbaik. Atau ternyata pemimpinnya tidak baik semuanya, ya, yang paling ringan deh ketidakbaikannya. Itu. Jadi harus memilih. Kemudian memang rambu-rambu memilih itu ada. Memang kalau bicara tentang kriteria, kita sering sampaikan ada beberapa kriteria ya. Pertama, orang itu adalah orang yang secara pribadi dia adalah dekat kepada Allah. Makna kedekatan bukan harus punya sholat 1000 rakaat, 200 rakaat atau tidak. Yang penting tidak pernah melakukan dosa gede, bukan pemabuk, bukan pencuri, bukan meninggalkan sholat, itu sudah cukup hari ini. Dirinya baik, tidak makan haram, yang jelas-jelas haram, baik. Yang kedua adalah dia adalah dekat dengan manusia, karena dia akan ngurusi manusia, dekat dengan umat. Setelah dekat dengan umat,
harus kita. Itu adalah semuanya ijtihad nanti sesuai dengan kemampuan Anda. Ini kriterianya dulu. Dekat dengan bagaimana mereka dengan umat, kepedulian dengan umat, ya, dengan orang memihak kepada kebenaran dunia, bukan memihak kepada minoritas, enggak. Kalau minoritas salah tetap harus disalahkan. Ada gaya sekarang kita membela kaum minoritas. Kalau minoritas salah gimana? Bukan membela yang benar. Mihak rakyat artinya memang kemakmuran rakyat yang dipikirkan. Yang keempat, yang ketiga adalah siapa yang bakal membisikkan kepadanya? Sebab ternyata pembisik itu luar biasa. Sehingga dalam kisah politik, ya, dari zaman dulu tuh ternyata pengaruh yang membisikkan. Mungkin orang itu benar, tapi di saat informasi yang masuk kepadanya atau bisikan-bisikan salah, akan punya kebijakan yang salah. Lekol hari ini yang membisikkan bisa saja kita maknai partai yang mendukungnya, orang-orang ada di kiri kanannya, siapa itu. Baik. Kemudian yang keempat adalah pastikan Anda waktu memilih dia itu tidak ada kepentingan pribadi. Bukan karena dia membangunkan pondok lalu kita pilih. Bukan karena dia ngasih duit. Makanya kalau ada calon bupati ngasih duit Anda itu ya sudahlah. Ya jangan diterima kalau terlalu duitnya. Wah, terlanjur diterima duitnya, ya sudah tobatnya, jangan dipilih dia. Kan gitu ya. Jadi ibaratnya jangan Anda memilih dia karena kepentingan pribadi Anda. Kemudian selanjutnya yang kelima, Anda minta kepada Allah petunjuk, istikharah. Setelah Anda minta petunjuk, baru besok lagi Anda ke pemilihan sesuai dengan yang Anda ketahui. Baik, kami ulas lagi ringkasnya begini. Kalau Anda tidak bisa menghafal lima, gini. Yang jelas untuk memilih, Anda harus berusaha cari tahu tentang dia semampu Anda. Asalkan Anda memilihnya atas dasar cari tahu, biarpun yang diinformasikan salah, yang memberikan berita bohong, itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda mencari tahu, bertanya-tanya, mengerti, kemudian setelah itu Anda simpulkan dia yang terbaik. Kemudian setelah itu malam kita Anda memohon kepada Allah, bebaskan dari kepentingan pribadi. Besok akan pemilihan sudah istikharah. Mohon maaf, istikharah itu adalah melakukan sholat 2 rakaat, bukan ngitung kancing. Baik, ini Anda istikharahnya siapa? Istikharah bahkan juga bukan buka Al-Quran kho sin, bukan itu. Istikharah itu diajarkan Nabi, melakukan sholat 2 rakaat, minta petunjuk. Nah, istikharah bukan tasbih. Ini dihitung nih. Ini tasbih itu untuk berzikir, bukan dihitung. Mohon maaf, ini istikharah, kembalikan istikharah yang diajarkan Nabi. Jika kamu bimbang antara beberapa permasalahan, maka melakukan wudhu dan Nabi ajarkan. Kemudian dia doa istikharah. Nah, setelah itu Anda pilih. Asalkan Anda dengan cara yang benar, Anda pilih, loh kok keluar setan? Anda sudah enggak dosa. Karena Anda tidak nuruti hawa nafsu. Tapi kalau Anda milih asal saja, penting aku beruntung, wah kasih duitnya. Anda pilih dia, biarpun dia seperti Umar bin Abdul Aziz, Anda telah salah. Kenapa? Anda waktu milihnya dengan hawa nafsu. Jadi, Anda bebaskan kemudian, ya. Setelah itu cara milihnya, harus Anda milih. Kemudian ada nasihat yang lebih penting, dalam irama pemilihan ini, yuk kita menjadi orang cerdas. Jangan biasa bermusuhan, ya. Maka ini termasuk yang kami serukan di barat dan di timur, dari Sabang sampai Merauke kalau perlu, sampai di luar negeri sekalipun, selagi warga negeri kita Indonesia Raya, ayo kita bijak dalam pemilihan umum. Jangan biasa dengan permusuhan. Kita sudah capek diadu domba. Negeri ini sudah negeri biasa berantem. Anak kecil main bola itu kan senang-senang. Setelah itu selesai, mesti akan begitu senang-senang. Hari ini sampai main bola berantem sampai ada yang mati. Ini kan aneh banget. Ini ada apa ini? Main bola itu untuk senang-senang, berantem sampai mati. Apa ini? Kok gampang berantem? Pemilihan presiden berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati berantem, pemilihan lurah berantem. Waduh, akhirnya kebiasaan berantem sampai pemilihan ketua masjid pun berantem. Ini model kita hidup sudah biasa diadu domba. Maka kita balik sekarang, kita punya rambu-rambu hidup yang benar. Jangan adu domba, saya wahai syaitan. Kita keluarkan rambu-rambu. Apa itu? Tolong semuanya punya adab. Akhlak kepada saudaranya. Dan pegangi ini dan sebarkan ke seluruh penjuru sana. Biar orang tahu kalau ini adalah rambu-rambu yang harus kita pegangi. Apa itu? Ingat, calon pilihanmu bukan malaikat yang turun dari langit. Calon pilihanmu tidak dengan wahyu juga. Ingat, yang sudah terlanjur percaya sama calon pilihanmu bukan malaikat. Ingat. Kemudian, orang lainnya ada kesalahan, tapi katailah, kita punya rambu-rambu. Biarpun sehebat apapun calon pilihanmu, tetap harus punya adab. Ini, tolong sederhana. Sanjung calon
pilihanmu sesuka hatimu, tetapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Anda catat dan Anda sebarkan. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Yang mencaci itu merusak. Ada mungkin kami tidak senang dengan orang mencaci. Mencaci itu merusak. Kami ambil dari mana ini hikmah? Hikmah ini kami ambil dari sabda Nabi SAW. Tolong difahami ini. Kemudian dipertanyakan pemilihan, saya tadi lupa masalah pemilihan umum. Ini nasihat penting juga di hari ini. Beberapa bulan lagi. Baginda Nabi pernah menyebutkan, inna min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling dosa adalah, ayyal anar rajul walidayhi, seorang anak mengutuk, mencaci bapak ibunya. Para sahabat Nabi bingung, apakah ada seorang anak mencaci bapak ibunya? Dijawab, ada. Yaitu seseorang yang mencaci bapak ibunya orang lain, maka orang lain itu akan membalas mencaci bapak ibunya. Ingat, calonmu itu sudah benar baik. Dan Anda juga orang baik, cuman jeleknya Anda ini kok gampang nyaci orang. Akhirnya apa? Anda enggak punya rambu-rambu ini. Calon Anda sudah benar baik. Anda sebenarnya orang baik, sering ngaji. Cuman lesan Anda tiba-tiba Anda mencaci calon yang lainnya. Lah kebetulan calon lain ini Masya Allah, calonnya itu enggak benar, setengah setan. Pengikutnya juga setengah setan. Coba, gara-gara Anda ngolok dia, enggak terima dia. Padahal Anda hanya mencaci satu cacian, dia dengan kejahatannya akan balas 1000 cacian untuk calon Anda. Bahkan bukan saja mencaci yang ada, kejelekan yang ada, kadang menfitnah juga, bahkan mungkin menjebak. Sehingga calon Anda yang baik tadi jadi caci maki gara-gara Anda. Anda harus paham mana ini. Yang merasa punya calon baik, Anda harus berakhlak mulia. Biar calon Anda semakin digandrungi. Ini ada sebagian ustadz, kita ajak ngomong begini, memang itu kejahatan, harus dijelaskan. Ya ustadz, Nabi menjelaskan tentang orang tua kurang apa. Bahkan jangankan urusan pilihan presiden, urusan ketuhanan, lata subul ladina tu'una min dunillah, jangan kau caci orang yang menyembah Tuhan selain Allah itu. Gak boleh kita caci. Karena kalau kita mencaci Tuhan yang disembah oleh orang itu, Tuhan-Tuhan yang mereka menyembah selain Allah, kalau kita caci Tuhannya, dia akan mencaci Tuhan kita dengan kebodohannya. Loh, apa kurang cerdas, kurang jelas ini? Masih membantah, ribut ini. Dijelaskan, innalillah, Anda ini membuat kerusakan gayanya ustadz. Jangan mencaci. Saya tidak tertarik dengan ustadz yang mencaci. Biarpun calonnya baik, cuman ini perusak ini ustadz. Coba ditampakkan, cukup sanjung, sebutkan program selesai. Sebab cacian Anda itu akan menjadikan orang lain mencaci calon Anda yang baik itu. Dan terus akan mencari kejelekannya. Jika seandainya semua orang pakai rambu-rambu ini, lihat, indah. Sebab gara-gara perbedaan calon ini, lihat, grup begini menjadi berkurang. Grup WA berkurang. Pejuang menjadi berkurang, gara-gara satu beda. Anggap pejuang Al-Bajah ini, semuanya misalnya memilih calon 04. Yang satu 06. Itu suka caci maki, ribut, keluar nanti. Ribut. Ada calonnya ada 4 gitu ya. Nanti saya nyebut 01, 02, 03 nanti jadi masalah. 04 sama 06. Ada ini. Seperti itu deh, enggak perlu caci maki insyaallah. Ini rambu-rambu, tolong kalau sudah ada orang mencaci, lihat, dia membuat kerusakan. Dan saya pastikan semacam ini, kenapa? Nabi tidak mengajarkan demikian itu. Cuman subhanallah, soknya luar biasa. Kayak calonnya itu malaikat. Saya melihat di grup-grup itu yang kami dimasukkan itu, sedih, kenapa ustadz kok semacam ini modelnya? Cukup ini calon Anda ini benar baik. Cukup Anda sebutkan programnya dan saya akan dukung. Selesai tanpa mencaci. Wah, dasar ini kadang-kadang menyampaikan berita yang enggak pernah terjadi. Bahkan ada berita tahun berapa itu disebut lagi. Ini kan menunjukkan hawa nafsu. Oh, sampai di bawahnya itu grup dalam grup. Bukan bang, itu jadi itu sudah 5 tahun yang lalu tuh. Jangan naikkan lagi, malu-maluin loh. Sudah salah ini. Di antara grup itu sudah ribut sendiri. Gara-gara caci maki, paham? Anda menghadiri majelis ini harus ambil ilmu ini. Kalau tidak, Anda akan bikin kerusakan. Calon yang baik akan menjadi ditinggalkan oleh hamba-hamba Allah. Ini saja insya Allah. Ada yang lain? Allah, sudah malam. Tadi jamaah perempuan yang ingin bertanya, diawali dengan salam dan salawat. Tidak ada?
Baik Buya, ditutup dengan pengumuman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Apa ini? Pengumuman, telat. Bismillah. Majelis Muslimah Al-Bahjah Tulung Agung bersama Umi besok. Besok jam 1 siang di sini juga ya. Di pendopo. Pendopo Santren Al-Bahjah Tulung Agung, pendopo putri itu mungkin bagi para tamu ini pondok putra. Pondok putri. Jadi pondok putra ini namanya Pingka satu. Jangan diterjemahkan, biar Pingka itu keren. Kalau dari luar negeri Pingka. Itu cakep. Giliran diterjemahkan pinggir kali, ya enak sudah. Biarkan Pingka dengan keindahannya Pingka. Pingka one, Pingka two. Wah, keren ya, apa udah ya? Wah, keren ya. Pingka one sampai Pingka two. Ya. Jadi Umi besok di Pingka two. Ah, besok di Pingka two pada putri sana insyaallah. Besok jam 1 siang insyaallah. Kemudian majelis pagi bersama Habib Hasan As-Sagaf setiap Ahad pagi di sini. Kemudian juga pendaftaran santri baru SMP Ku Al-Bahjah Tulungagung gelombang 2 mulai 5 Jumatil Akhir atau 18 Desember dimulai insyaallah. Kemudian bagi ingin berkiprah, ingin ikut andil dalam penyempurnaan ini, belum selesai aulanya, ada bambu-bambu yang nyangkut itu segera diberesin, dicat nanti biar indah ini, dan insyaallah semua lebih cantik ini, semuanya bertahap. Yakin akan ada hamba terkasihnya yang Allah kirim nanti. Langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 751-2222-077 atas nama Ihsan Al-Bahjah Tulungagung. Kemudian penerimaan santri baru sudah, nomor teleponnya 0858-5555-0170 insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, muliakan kami, anak-anak kami, orang tua kami, guru-guru kami, murid-murid kami. Kami mohon ya Allah, seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, kirimkan untuk kami pemimpin yang jujur, yang tulus ya Allah. Pemimpin yang jujur, yang tulus ya Allah. Pemimpin yang jujur, yang tulus ya Allah. Yang cinta umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, pilihkan untuk kami. Sungguh kami lemah, tidak mampu memilih. Engkau maha kuasa dan kami lemah. Engkau yang maha kuasa ya Allah, pilihkan untuk kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari terjerumus ya Allah. Terjerumus dalam segala ketidakbaikan, segala kehinaan ya Allah. Jaga kami, jaga anak-anak kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh-soleh ini banggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahai Tuhan yang maha kasih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami saat ini ya Allah. Kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal dan berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah, hingga anak kami menjadi hamba-hamba yang sukses di dunia dan sukses di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang tua yang saat ini ya Allah ingat putra-putrinya yang dalam ketidakbaikan, dalam kesesatan, dalam kenistaan, kami mohon berkat kehadiran orang tua yang mulia ini, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang kau ridhoi ya Allah, ke jalan kemuliaan ya Allah, dan muliakan kami bersama mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Allah, berikan kesempatan kami untuk menolong mereka ya Allah, membantu mereka. Dan kami mohon makmurkan pesantren ini dengan ahli surgamu, berikan segala kebaikan pada yang telah berjuang, yang terjuang, yang masih hidup, yang telah mendahului kami ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni dia, jangan hukum dia ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Tidak ya Allah, kami telah maafkan dia, maka maafkan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga lisan kami dari menggunjing, mencaci siapapun. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang yang tersakiti hatinya oleh lisan kami, oleh lidah kami, kami mohon angkat derajat mereka dan ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la
ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Fatiha sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.